rambut nenek dari Coca-Cola. Wah, si nenek gak botak lagi dong. Iya, soalnya rambutnya udah aku bikinin dari Coca-Cola nih. Pertama-tama kita masukin Coca-Cola dan gula. Abis itu masukin glukos. Terus masukin cuka juga. Diaduk-aduk sampai mendidih kayak gini. Nah, kalau kekentalannya udah pas, tinggal kita taruh di atas alas. Ini aku pakai alas silikon gitu guys, biar gak lengket. Nah, diaduk-aduk terus sampai dingin, terus kita bulutin kayak gini. Terus aku balurin ke dalam tepung kentang yang udah disangrai. Nah, kalau udah tinggal diputer-puter kayak gini deh. Abis itu dilipet-lipet sampai berlapis-lapis. By the way, kalian pernah cobain rambut nenek gak sih? Kalau kamu pernah cobain rambut nenek gak, Kotoni? Tapi kan rambut nenek udah ubanan semua. Ih, bukan rambut nenek beneran. Gulali rambut nenek ini maksudnya. Oh, gulali. Ini sih aku dulu sering jajan. Tapi pasti belum pernah kan cobain yang pakai Coca-Cola? Iya, belum. Biasanya yang warnanya pink-pink gimana gitu. Nah, makanya ini resep baru nih. Rasa Coca-Colanya juga berasa banget. Kalian yang penasaran, cepet cobain. Cus!